Yo, assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Yuriko Gaming. Yang baru kenal saya, Yuriko Gaming. Inilah saya di channel ini. Dengan saya punya karakter ni, saya tak tahu, Musang kot. Okay, first saya nak buat video ni bukan untuk sesiapa. Sekadar berkongsi pengalaman saya dekat dunia streamer ataupun dunia video content creator berkenaan dengan streamer. Saya nak berbincang sembang santai, dia macam tu. Seperti biasa, tujuan video ni tak ada kaitan dengan mana-mana pihak. Saya bercakap tentang diri saya dan ada terkait dengan siapa-siapa tu, saya mohon maaf lah pasal saya punya sejarah dan kisah hidup sebagai seorang streamer pemula. Kita sebagaimana yang tahu, saya ni bukanlah sebuah channel yang besar, channel yang pemula, masih pemula di YouTube. Saya start stream ni di Facebook. Pada masa tu saya ramailah tak kenal saya. Tu saya start buat Facebook gaming dengan live Mobile Legend pada masa tu, sebab ada phone saja. Saya live dengan apa yang ada di Facebook, di Facebook Gaming Mobile Legend Bang Bang. Pada masa tu memang agak susah dengan follower tak ramai. Saya buatlah setiap hari, saya buat di Facebook. Saya tahu betapa susah dan periknya seorang streamer baru di Facebook. Saya di antara salah seorang berjuta orang yang live di Facebook. Ramai teman-teman saya yang streamer kecil-kecil tak ada penonton. Mungkin ada sahabat andai dia yang datang, yang view sikit. Saya adalah salah satunya streamer yang berjuang di Facebook pada masa tu. Saya agak susah dan perik dah. Saya live Mobile Legend. Pada masa tu saya ada dengan member lah, pergi lepak kedai buat live. Memang tak ada orang, susah nak dapatkan follower. Lama juga saya buat di Facebook, sampaikan saya naik sikit demi sedikit. Dari kosong follower tu kan, ada teman-teman yang follow sampaikan dah cukup 100 follower, saya dah boleh terima star, kiriman star dari penonton. Walaupun dah dapat, jangan cakap apa, satu step yang di Facebook Gaming tu dapat star, saya masih belum ada penonton. Tapi saya tetap gagahkan jua live seperti biasa. Sorry tak detect kamera. Saya live seperti biasa di Facebook Gaming tanpa memikirkan view. Nampak tak? Saya dah lalui benda tu dah lama. Saya dah biasa lalui benda tu. Sampai masa tu saya tukar game. Pada Mobile Legend saya dah start main Genshin Impact. Genshin Impact pada masa tu tengah naik. Saya daripada live tu saya dapat star yang pertama, donation dari seorang penonton, nama dia Lily, saya ingat lagi. Waktu tu saya rasa happy sangat, ada first time donation dekat live saya. Happy sangat masa tu. So saya
teruskan main Genshin. Sambil-sambil tu saya main Mobile Legend, Genshin Impact. Masa Genshin Impact tu dah naik sikit lah follower. Sebab ramai yang main Genshin Impact pada masa tu. Sehinggakan saya buat keputusan sebab saya pun manusia biasa. Kadang-kadang saya rasa penat, lelah saya ni, saya rasa down. Saya beralih ke YouTube. Start daripada main Genshin Impact tu, saya dapat follower, dapat donation daripada salah satunya, orang cakap apa, real viewer orang, orang cakap apa, penonton yang sebenar lah, yang tanpa dipaksa dan tanpa diundang, tanpa dikesian, dia datang, dia support saya, dia ajar saya, tunjuk-tunjuk lah, sebab dia pun ada main Genshin. Dia cakap, dia tunjuk macam ni, macam ni. Dia bagi tunjuk ajar kat saya main Genshin lah. Walaupun lepas tu pada masa yang sama saya nak main, lepas saya start main PUBG. Walaupun saya tak pandai masa tu, lagipun saya punya pun agak kentang, sebab tu saya tak main PUBG. Tapi saya try juga main. Memang ngelek sebab phone saya memang kentang masa tu. Saya main lah PUBG, walaupun tak ada orang, saya main dengan main dua jarinya. Saya main, start main dengan dua jari. Saya main PUBG main sampailah saya, saya bergila-gila lah dekat channel YouTube yang lama saya tu, Isma, Yuri Redfield. Kalau korang tahu, saya ada satu channel lama. Saya berkongsi-kongsi kat situ. Juga kadang saya buat live kat situ. Saya buat konten sikit-sikit Mobile Legend. Saya buat live dekat YouTube lama tu, saya ada buat. Siapa kenal-kenal saya, dia tahulah saya ni macam mana. Saya main Mobile Legend di YouTube, dekat channel lama, dan di Facebook saya bergila-gila. Itulah kisah sejarah saya lah. Pada yang cakap kat saya tu, kesian, kesiannya, kesian. Yang cakap saya kesian-kesian tu, kau siapa nak kesian kat aku, kan? Kau ada ke masa aku tengah down tu? Tak ada. Aku, so kau tak ada hak nak cakap kesian dekat aku, Okay, kita sambung lagi kisah saya ni. Walaupun pendek lah, saya cuba pendekkan saya punya percakapan ni. So saya tak tahu nak cakap apa sebenarnya. Saya masih kesal lagi. Saya start di channel baru, saya namakan, sebab Yuri Redfield tu dah ada nama Yuri, saya tambah ku je, Yuriko Gaming. Start daripada channel baru tu, dari kosong lah, kosong subscriber saya main. Saya dah mula boleh beli device yang boleh main PUBG. Saya dah boleh beli capture card. Saya dah boleh beli kerusi gaming. Belum tu saya tak ada pakai kerusi gaming. Saya pakai kerusi kedai, kedai mamak. So, saya dah start tu, saya fikir saya nak buat PUBG Mobile. Saya start daripada channel Yuriko Gaming. Di awal-awal dulu saya main PUBG Mobile sampailah. Susah senangnya saya main kat situ tanpa penonton, tanpa view. Sehinggalah muncul beberapa orang kawan lama, Akil, Faris, Rizdam, Amir ada muncullah daripada orang cakap apa, kenalan-kenalan lama yang main PUBG dengan saya. Saya pun masih, sampai sekarang pun saya masih noob lagi main PUBG. Saya buat live tanpa penonton, kadang-kadang tak ada orang, saya buat live teruskan live.
Dah main PUBG sampai sejam, dua jam, tiga jam. Pada masa yang sama pun 6 jam pun saya pernah main. Saya buat live. Masa tu penonton memang tak ramai lah, tak ada. Tapi saya tak kisah benda tu. Sebab saya dah biasa, saya dah lali benda tu. Kan? Saya dah lali benda tu. Saya tak heran langsung. So, siapa yang cakap kesian kat saya, kau ni siapa? Kau tak layak nak kesian kat aku. Kan? Itu dia point dia yang pertama. Okay, so sambung lagi. Masa tu saya dah kenal lah Abang Ani. Saya kenal dari sebelum saya buat streamer. Saya buat video je kat YouTube dulu, dekat Yuri Redfield tu. Okay, cerita dia, saya kenal Abang Ani dah lama lah. Saya buat juga PUBG. Saya upgrade dari masa ke semasa, upgrade PC, upgrade macam-macam lah saya upgrade. Dan cara sampai sekarang pun saya masih kaku lagi nak bercakap sebenarnya. Bila buat video dia saya kaku. Kalau buat stream, okey. So saya kena selalu buat video lah, bagi tak kaku sikit bila bercakap. Sambung lagi dekat saya punya cerita dia main PUBG. Korang boleh tengok balik daripada live saya lama-lama. Dari kamera lama-lama saya pakai. Memang susah, agak susah nak jadi seorang streamer ni sebenarnya. And korang cakap kesian tak ada penonton. Saya amat kesal, bukan sebab saya penonton saya tak ada. Saya kesal, saya mewakili daripada semua streamer yang kecil-kecil dekat Facebook tu. Saya mewakili semua. Kalau korang cakap kesian tak ada orang nak tengok, saya rasa sedih, saya rasa kesal. Korang tak ada hak nak cakap macam tu. Saya boleh je bergurau, tapi jangan melampaui batas. Saya amat kesal. Saya mewakili semua streamer kecil-kecil yang tengah berjuang sekarang dekat Facebook. Ramai saya punya kawan-kawan di streamer di Facebook yang tak ada penonton, yang start dari bawah. Sampai sekarang saya pergi tengok diorang pun, diorang masih buat live lagi walaupun tanpa penonton. Korang bayangkan, saya di YouTube pun kurang dapat penonton. Tapi saya gagahkan jua. Saya live sampai berjam-jam. Saya habiskan duit, guys. So saya amat kesal lah siapa yang cakap macam tu. Please hormat sikit lah orang. Periknya saya mewakili streamer-streamer kecil. Kau datang dengan ketawa cakap kesian-kesian. Kau siapa? Kan? Saya bukan marah, saya cuma nasihat. Lain kali jangan cakap macam tu lah. Saya amat kesal. Kalau kau tak suka, senang je pilihan. Kau tak suka, kau tak payah tengok. Kau tak payah support. Kau tak payah datang pun. Kalau kau tak suka. Betul tak? Simple. Hidup ni simple. Guys. Kau tak suka, kau belah. Itu je. Kau tak payah nak kesian-kesian kat serima-serima macam aku ni. Kan? Tu dia. Tu dia point kedua. Okay, berbalik kepada kisah aku tu. Aku selalu tanya Abang Ani. Abang Ani nasihat lah, Yuri kau live je Roblox. Ramai ni. Abang Ani pun main Roblox juga kadang-kadang, dia cakap. Dia cakap main lah Roblox. Sejak tu saya main Roblox. Kadang-kadang kawan-kawan lama saya pun ada ajak main Roblox. Saya tak nak. Saya memang bukan kaki Roblox. Siapa kenal saya, saya memang bukan kaki Roblox. Saya memang tak suka Roblox. Tapi saya cuba salami lah pada Roblox tu saya main. Sampai sekarang saya main. Saya baru dapat dia punya keseronokan bermain Roblox. Tapi itu tidak menjejaskan identiti saya sebagai seorang streamer PUBG. Saya still lagi main PUBG.
saya sebenarnya suka main game story, game-game yang pelbagai game lah saya suka sebenarnya, bukan setakat Roblox saja. Sebab itu itulah saya kan. Korang kalau kenal saya tu, itulah saya. Sorry lah suara agak saya agak sedih sangat suara saya ni. Seorang saya nak jadi streamer yang bermain pelbagai game yang bukan Roblox saja. Kalau saya niat saya nak lapar view tu kan, saya lapar view. Kalau saya lapar view, saya dah lama saya buat Roblox. Sebab Roblox game yang trending. Saya tukar channel saya nama Roblox. Saya tukar semua hari-hari saya live Roblox, Roblox. Saya boleh je pergi mendadak naik macam tu. Tapi itu bukan saya kan. Guys, siapa yang kenal saya, itu bukan saya. Itu bukan saya eh. Sorry lah kalau tak jelas suara saya ni, sorry geng eh. Kau boleh pakai speak pakai headphone untuk dengar. Saya main lah Roblox kan. Sampai lah sekarang ni saya main PUBG, saya main apa yang saya suka, apa yang saya mampu main saya main. Saya tak mengeluh pun dengan penonton saya ada ke tak ada ke, saya tak pernah mengeluh. Saya cuma mengharapkan orang yang supporting saya tu datang dengan meng-like, bantu saya buat live stream ni. Itu je saya minta. Tak lebih pun saya minta. Saya tak mengharapkan simpati kesian daripada seorang penonton untuk datang ke live saya. So sampai di sini. Belum. Ada lagi. Banyak sebenarnya cerita. Saya daripada saya start buat live tu, saya masih pegang saya punya prinsip ataupun tata tertib sebagai seorang streamer yang saya pegang, yang saya belajar daripada Abang Ani. Jaga bahasa, jaga pertuturan, hormat menghormati sama kita. Tak kira lah kau streamer besar ke, streamer kecil ke, kau kena pegang benda ni. Hormat, jaga bahasa. Itu je korang boleh pegang. Jaga bahasa, hormat orang. Sentiasa buat baik. Jangan nak memperkecilkan seseorang tu yang baru kan. Saya mewakili streamer yang kecil-kecil ni, yang tak ada penonton, yang penonton ada dua je. Saya mewakili penonton, mewakili streamer kecil. Ya, okey, salah. Ya, bila korang cakap macam tu, saya terasa. Sebab saya mewakili streamer yang tengah berjuang untuk dapatkan kejayaan dia satu hari nanti. So, pada yang suka menganjing cakap macam tu lah, menganjing tu. Kepada yang suka caci-caci maki, stop lah. Tak ada faedahnya. So saya dengan saya pun dah lama sebenarnya, saya maafkan Amir tu. Saya pun nak minta maaf Amir sebab bukan niat saya nak memalukan dia. Saya nak mengajar dia eh. Saya nak mengajar dia erti seorang streamer, jaga bahasa. Saya datang live dia. Okay, nah, saya dah start mention ni. Tak, saya sayang Amir. Saya kawan saya dari dulu. Saya habis live je, saya pergi tengok live dia sambil tidur. Sambil bangun-bangun saya buka phone tengok live dia. Sebab apa? Sebab nak support dia punya wash hour bagi naik, guys. Tapi lain saya jumpa, guys. Itu je. Dekat ni saya dah ambil, dah settle. So jangan panjang-panjangkan cerita. Ini adalah kisah hidup saya eh. Guys, ini adalah kisah hidup saya. So saya yang mana-mana kisah sedih pahit, mana pahit getir hidup saya sebagai seorang streamer. So saya harap korang berjaya lah. Korang boleh pergi lagi jauh daripada saya sebenarnya. Saya pun dah berumur, dah tua. Korang masih muda-muda. So jaga bahasa, jaga diri elok-elok semua. Okay, sampai jumpa lagi di lain waktu guys. Sorry kalau ada salah silap dalam
Kalau bahasa saya ni korang tak faham, saya memang macam ni. Kan, siapa kenal saya, itulah saya. Okay, pada yang kesian dekat saya tu, saya minta janganlah datang kat live saya. Eh, saya tak perlu simpati kesian daripada siapa-siapa yang datang kat live saya. Saya hanya perlukan supporting daripada kawan-kawan. Itu sahaja. Saya tak perlukan orang datang kesian kat saya, datang live saya. Saya tak ada penonton pun lagi bagus. Daripada fake penonton ni yang nak kesian kat saya, saya harap dijauhilah dengan benda-benda orang macam ni. So, terima kasih guys. Sampai jumpa lagi. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Saya pun nak minta maaf kepada Amir. Saya cuma nak menyedarkan dia etika-etika seorang streamer. Kena jagalah. Bukan sekadar kau buat konten streamer, kau huha-huha. Tak boleh, kena jaga. Kau buat live stream, siaran langsung, bukan kau buat private. Okay. Lagipun penonton-penonton kita ni bawa umur lagi. So, jaga. Okay, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Peace out.